Polres Barito Utara masih menyelidiki peristiwa pembacokan pedagang buah dan keponakannya oleh orang tak dikenal di Jalan Pramuka, Kelurahan Lancas, Kabupaten Barito Utara. Rabu siang, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Inavis dan Satreskrim Polres Barito Utara dikerahkan untuk mencari pelaku pembacokan yang terjadi pada Rabu dini hari. Tim masih mengumpulkan barang bukti di lapangan dan memeriksa para saksi. Laksanakan olah TKP, kita jam 7 malam. Kita masih mencari keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti. Yang pasti kita belum bisa menentukan motifnya apa. Karena kita akan masih menunggu dari korban yang masih dirawat di rumah sakit. Itu kan yang orang terkait oleh TKP kan? Ya, ada beberapa ini yang kita amankan, pisau, habis itu sampel darah. Sementara itu, korban yang diketahui bernama Rianti harus menjalani operasi akibat luka bacokan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sedangkan keponakannya, Novi, hanya mengalami luka di tangan. Keduanya kini masih menjalani perawatan di RSUD Muara Teweh. Maman FR, Patra TV, mengabarkan.